selebgram Azisa Salsa baru-baru ini mencuri perhatian karena menghadiri acara fashion show sebuah brand ternama. Momen Azisa Salsa catwalk itu langsung mencuri perhatian para netizen. Video selebgram yang akrab disapa Zize itu saat melenggang di runway diunggah di Instagram story-nya kemarin. Zize tampak beraksi dalam balutan busana nuansa merah marun. Rambut istri Pratama Arhan ini diikat dengan gaya ekor kuda. Azisa Salsa tampak berjalan dengan percaya diri memperagakan koleksi dari brand tersebut. Meski penampilannya terlihat menawan, momen Azisa Salsa jadi model catwalk itu banjir kritikan. Videonya berjalan di runway ini bahkan sampai viral di akun gosip. Kolom komentar dipenuhi gunjingan terkait gaya berjalan pemilik nama asli Nurul Azisa Rosiade ini. Tak sedikit warganet yang mengkritik cara berjalan Azisa Salsa yang dinilai kaku. Sementara itu, Azisa Salsa masih menjadi perbincangan panas netizen terkait konfliknya dengan selebgram Rahel Fenya. Bermula dari isu perselingkuhan yang menyeret nama Azisa Salsa dengan mantan Rahel Fenya. Konflik keduanya seolah belum memenuhi titik terang. Azisa sendiri sudah mengklarifikasi kalau berita yang tersebar itu bohong. Ia menegaskan kalau rumah tangganya dengan Pratama Arhan baik-baik saja.